Mobile Legends ke offline sih? Mungkin itu alasan kalian kenapa kalian memencet video ini. Tenang guys, ini bukan clickbait guys. Memang sih Mobile Legends adalah game online yang bergenre MMORPG, yakni Massive Multiplayer Online Roleplay Game yang lagi digemari. Bukan SAO. Memang sih akhir-akhir ini ada kabar kalau pemerintah akan memblokir game yang satu ini. Tapi bagi para player itu mungkin hanya sebuah angin lalu. Kembali ke topik utama. Mobile Legends ke offline sih? Bisa loh guys. Game yang satu ini bisa dibikin offline loh guys. Memang sih kalian tidak akan bisa main dengan player lain atau dapat imbalan battle coin atau memenuhi daily quest. Tapi kalau pas kalian lagi bokek dan paketan kalian mulai nipis, boleh lo guys dicoba. Gimana caranya? Pertamax, kalian memang harus terhubung dengan internet guys. Login dulu dengan akun kalian lewat aplikasi Mobile Legends. Bang, di smartphone kalian. Nah, di main display yang mencakup main menu, kalian bisa memilih jenis game stage Mobile Legends yang telah Moonton sediakan. Kan ada tuh, klasik, rank, brawl, versus AI, dan custom. Kalian pilih tuh custom. Setelah itu, kalian disuguhi sama klasik, sama brawl, atau dan satunya aku lupa. Terserah deh, kalian pilih yang mana. Setelah itu, kalian tiba di lobby. Pencet aja tuh ikon komputer di sampingnya start game. Kalian bisa milih loh guys berapa lawan berapa. Bisa 5 lawan 1, 1 lawan 5, 1 lawan 1, dan terserah. Terserah imajinasi kalian aja deh. Nah, kalau sudah pencet aja tuh start game. Kalau sudah, kalian bisa memilih hero seperti biasa. Nah, setelah ada aba-aba, "Welcome to Mobile Legends." Kalian bisa tuh matiin mobile data kalian. Dan silakan bermain. Kalau jadinya seribet gitu mencet ikon AI di custom, kenapa gak mencet aja sih menu versus AI di main menu? Good question! Menu versus AI di main display menuntun kita tetap melawan AI, sama seperti cara yang tadi. Tapi bedanya, ally kita bukan AI, tapi player lain. Jadi kalian tetap online. Kalau mobile data dimatiin di tengah-tengah war, kalian gak akan bisa apa-apa guys. Bisa aja kalian kena penalti AFK. Coba aja kalau gak percaya. Sekian dulu ya guys. Nantikan video gaje-gaje yang lain. Jangan lupa klik like kalau kalian suka. Dan ajak teman-teman kalian buat subscribe. Gak juga gak apa-apa sih, aku gak maksa. Jaga diri kalian dan selamat bermain Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends. Oh iya guys, kalau kalian lagi butuh diamond, kalian bisa loh guys subscribe ke channel Jalan Tikus. Bukan bermaksud aku ngendorse loh guys, tapi memang channel itu kadang kasih giveaway diamond. Ya, bisa lah hitung-hitung cukup buat beli skin.